Halo Asko, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Maro Coffee untuk nyobain Bali Kintamani Kopi. Nah, ini adalah kopi yang luar biasa banget karena di sini ditanamnya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan ketinggian di atas 900 mdpl. Nah, kopi ini adanya di lereng Gunung Berapi Batur. Jadi, dia punya jenis tanah Entisol dan Inceptisol atau Regusol. Jadi, ini akan membuat kopi lebih enak dibandingkan dengan kopi-kopi varietas lainnya. Nah, yang paling unik dari kopi ini adalah dia itu punya sertifikat Haki dengan indikasi geografis tanah Entisol. Jadi ini unik banget sih kopinya. Nah, ini proses pembuatan dari kopi Kintamaninya. Jadi saya pesannya V60 kopi Kintamani. Nah, Maro Coffee sendiri artinya adalah kopi anak laki-laki bungsu. Jadi Maro itu dari bahasa Batak yang artinya anak laki-laki bungsu. Nah, tempatnya unik banget dan enak banget, dan paling penting ini sepi. Jadi cocok banget buat konten. Mudah-mudahan setelah dikontenin langsung rame. Dia punya kalau kopi ini ya, kalau kopi Kintamani itu sebenarnya ciri khasnya itu buahnya itu gelondongan merah. Jadi dipetiknya itu manual, karena manual hasilnya jadi lebih enak. Nah, dia biasanya difermentasi selama 12 sampai dengan 36 jam di di luar aja, di terik matahari biasa sampai dia kering. Nah, itu kalau natural wash. Jadi kalau natural wash itu dari buahnya langsung dikeringin. Itu bedanya sama full wash. Kalau full wash dipisahin dulu ya dari buahnya. Nah, ini juga yang membuat menarik adalah dia punya aroma buah fruity gitu. Jadi lebih ke rasa jeruk. Kamu penasaran ya rasanya kayak gimana ya? Rasanya enak banget sih. Saya baru pertama kali sebenarnya nyoba Bali Kintamani di sini, dan saya tidak hanya sendiri aja. Saya di sini akan ngobrol banyak sama teman-teman dari channel lain. Jadi kolaborasi lagi nih. Kolaborasinya bukan channel biasa, tapi channel yang biasa ceritain gosip-gosip terkini. Ya, saya akan collab sama Mulut Netizen plus 62. Kayak apa serunya? Dan gak hanya itu aja. Tunggu dulu. Karena saya juga akan ngobrol dulu sama baristanya tentang kopi Kintamani ini. Jadi kita pengen tahu ya seperti apa rasa dari kopi Kintamani. Mudah-mudahan ini beneran ekspektasinya tinggi dan rasanya juga tinggi. Oke, ini kita langsung aja akan cobain gimana rasanya dari kopi Kintamani. Tapi saya cuma mau ngasih tahu, ini kopi Kintamani ini sebenarnya bukan kopi biasa, karena kopi ini sebenarnya adalah kopi warisan dari adat istiadatnya Bali. Jadi kalau misalnya kita beli kopi Kintamani, itu sama aja melestarikan adat istiadat dari Bali sendiri. Nah, itu fungsinya beli kopi itu sebenarnya seperti itu. Jadi kamu akan melestarikan budaya di satu negara sendiri. Oke, kita langsung aja ya. Gak usah lama-lama ngobrol, nanti kamu bosan lagi dengerinnya. Langsung aja kita cobain. Let's check this out. Oke, kita lagi ada di Maro Coffee. Kita pengen tahu nih, sebenarnya Maro Coffee itu apa sih, Mbak? Laki-laki ya, ya? Oke, itu namanya tuh, makanya dari situ nama Maro itu. Jadi yang punya ownernya pasti orang Batak ya. Iya, betul. Gak mungkin tiba-tiba nama Maro Coffee yang punya orang Sunda ya. Gak mungkin ya. Oke, tapi ini agak unik ya. Di sini V60-nya justru gak nyediain kopi-kopi dari Sumatera. Oh. Why? Kita langsung ini aja sih kak, dari ownernya. Dari owner ya? Enggak, justru unik. Biasanya kan kalau kopi Sumatera orang minimal kopi Sidikalang, kopi Sipirok, kopi Mandailing, minimal kayak gitu kan. Ini tapi enggak ya, ini lebih ini. Dan ini V60-nya saya nyobain malah Bali Kintamani. Gitu. Dan ini V60 ada 3 macam ya di sini ya? Iya. Ada Gayo, Kintamani, sama Kintamani. Pamina Papua ya? Iya. Yaps, gitu. Kalau mau melek banget, Pamina Papua. Biasanya bikin melek banget itu. Langsung. Itu. Terus selain itu yang spesial di sini apa? Kalau yang cushion coffee-nya, yang kopi-kopi cantiknya apa nih? Kopi-kopi signature kita dari Maro itu biasanya es kopi Maro, es kopi Maro kampung, sama es kopi Klepon. Oh, es kopi Klepon. Klepon. Pengen
tahu ya kayak gimana ya rasanya. Nanti kita akan banyak kulik, cobain kayak gimana. Boleh. Es kopi kotornya kayak gimana ya. Terus kalau mau kesini, alamatnya ada di mana? Ada di Jalan Raya Gas Alam. Jalan Raya Gas Alam. Sebelah tol. Sebelah tol ya, tol jadi keluar tol Cijago ya. Cijago ya. Ah, ah ya. Benar. Makasih banyak ya, Maya. Iya, terima kasih. Nah, kita akan ngobrol sama dua orang host dari channel yang oke banget. Penasaran ya? Kalau penasaran, ayo langsung. Halo, school, apa kabar? Hari ini saya di Maro Coffee. Maro Coffee adalah salah satu coffee shop yang ada di daerah Depok. Dan ini sebenarnya Maro itu dari nama orang sini, orang itu, yang punyanya. Yang Maro punyanya itu artinya anak terakhir dari suku Batak, namanya Maro. Oh, itu kayak panggilan gitu ya? Yes, jadi gitu. Itu kata yang jaga. Yang jaga, yang punya belum ada. Gitu, yang jaganya. Terus ini jadi multesin. Mulut netizen plus 62. Panjang sekali soalnya. Iya. Kita mau diapain sih, Mas? Mulut. Ya, nyobain kopi aja. Oh, nyobain kita, kopi nyobain gitu. Jadi ya, kita nyobain kopi. Oke, okay. Kita nyobain kopinya ini balikin Tamani. Kintamaninya itu dia natural, prosesnya natural. Terus juga ini V60. Metodenya V60. Oh gitu. Apa tahu enggak? Udah jangan gitu. Nanti saya jadi V60 itu ya, filter apa? Disaring, disaring, terus model saringannya itu V bentuknya. 60 derajat. Oh, V. V60. Ya. Jadi namanya V60. Terus bingung ya? Apa? Ya, biasa bingung. Kita wanita-wanita. Taunya jadinya aja. Lanjut gimana? Bingung ya. Terus ini kita nyobain, terus di sini ada kira prosesnya udah V60, terus dia pakai tadi saya minta 87 derajat supaya nggak terlalu bold rasanya. Oh, iya. Karena dia ini kan karakternya lebih acidnya tinggi. Kalau acidnya tinggi jadi agak asam. Bingung ya kalau di konten saya kayak gitu. Oh, iya. Udah, saya mengerti banget loh. Terus nggak mengerti ya? Aduh, ngomong apa sih ini orang, bodo amat tuh, yang penting gue masuk gitu ya. Yang nyobain. Suara hati lo udah kedengeran gitu. Yang nyobain. Nyobain dong. Kita cobain, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu. Oh, ini gak ada apa-apa gitu ya guys, aman. Enggak. Aman-aman. Oh enggak, yang ada di konten gue semua pada meninggal di sini. Enggak. Oh. Tolong, saya masih banyak utang, keluarga, cicilan, peletar, belum lunas. Maaf ya mas, kalau ya, diundang kita tuh kita gak serius. Ya, serius juga kan udah bubar juga. Oh iya betul. Gak perlu. Karena kalau serius-serius banget. Ya lanjut aja kan. Biar cepet katanya. Iya, kasihan loh. Oke, kita dia jalan. Silakan. Oh iya, kita Bam, Serani sama. Kita cheers dulu kan ini. Oh iya, boleh. Ini malah masih amel, gitu. Kayak amel. Kopi. Alum, jadi konten masnya khusus kopi aja? Ya, pertama dihirup dulu. Oke. Belum di review. Oh, belum. Belum saya. Dihirup dulu, kalau minum kopi itu dihirup dulu. Wah. Hirupnya harus berapa jam, Mas? Enggak berapa jam. Ini apa yang kecium? Okay. Rasa kopi. Kopi aja. Oke. Okay. Apa yang kecium? Udah langsung di. Enak banget. Coba yuk, ini pelan-pelan. Peres banget ya ini mukanya. Sebenarnya kalau di channel saya sebelum nyobain harus ngomong Indonesia ayo ngopi. 1, 2, 3. Indonesia ayo ngopi. Ini balikin Tamani ya. Harus dipikirin dulu kalau Oke, ini balikin Tamaninya itu rasanya lebih ke kayak nati, kayak kacang kalau dirasa-rasain. Cuma aromanya acid, saya agak unik nih. Saya pikir acidnya tinggi, acid itu asam. Jadi oh, iya, biasanya kan kadang-kadang nih kok kopi asam gitu. Kopi ya. Kopi ya. Ini kopi bikin ya. Melek ya mas? Nah, after taste-nya cobain, minum air putih. Enak. Itu rasa air putih ya. Biasanya lebih manis. Airnya jadi lebih manis. Oh iya. Iya betul. Itu aftertaste dari minum kopi kayak gini. Kalau dia rasa gitu ya Mas ya, pertama ngopi dulu habis itu. Pertama dihirup dulu. Dihirup dulu. Jadi ada tekniknya gitu. Dihirup dulu, terus habis itu dihirup itu untuk
melihat karakter kopinya. Tadi pas dibuka sih agak acid ya, agak asam. Ternyata kalau dihirup enggak, ini coba kayak pakai kacang. Ada kayak bau kacang. Oh iya, ada kacang-kacangnya dikit sih. Nah, itu bukan kayak kopi itu biasa. Turunan. Kadang-kadang baunya kayak strawberry, kadang-kadang bau jeruk. Oh, bisa gitu. Yes, tergantung dari daerah-daerahnya. Oh. Gitu. Jadi yang teman-teman rasain ini ternyata rasanya nati banget. Kalau dia pengen carinya yang rasa aftertaste-nya itu rasa durian. Beda-beda. Itu harus pohonnya nempel sama durian. Oh gitu. Pohon kopi itu tergantung nempelnya di mana. Kalau kalau nempelnya di jeruk nanti baunya kayak jeruk. Bukan kayak di AC ekstrak bisa gitu. Bisa dicoba nih di kopi Maro ya. Di Maro Kopi di Gesalang. Makanya peres banget ya. Dia suka kopi kok Mas. Dia pecinta kopi. Kopi Nusantara dia suka banget. Mukanya nggak bisa dibohongin. Jangan muncrat ke sini nih. Jadi kalau dia minum kopinya sedikit, air putihnya yang banyak. Air putihnya banyak. Tapi benar loh, air putihnya berasa gimana? Jadi ada manis-manisnya. Gila ya mukanya kopi. Sabar ya, baru kali ini gak apa-apa. Dia baru kali ini loh. Ini punya channel dia. Gak apa-apa. Baru kali ini. Baru kali ini yang mukanya seperes ini gak apa-apa. Semaksa itu. Semaksa itu. Aduh. Jujur kok. Itu kalau jujur kayak gitu ekspresinya berbeda dari yang lain. Iya. Gitu aja deh. Ini makasih banget udah mau datang ikutan nyobain. Si diundang ya Mas ya. Saya yang diundang ini sebenarnya kesini. Sama Bapak di Bandung Raya. Bapak Kristo, makasih banyak. Terus saya cuma mau ngomong jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa nih subscribe ini nih. Jangan lupa. Buat netizen plus 62. Ada di bawah. Ada. Terus saya masukin. Yeah. Tenang aja. Terus habis itu jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan, vaksin 2 kali minimal. Kalau mau booster silakan, cuma harus vaksin lah. Soalnya di masa-masa begini supaya COVID makin turun, kitanya juga harus jaga kesehatan dan betul. Udah pada vaksin kan? Udah kedua. Okay. Yang kena. Oh, yang kena. Dia vaksin polio. Oke, itu vaksin yang lain ya. Jadi segitu aja kita. Ya udah, makasih ya udah gabung. Iya, maaf ya Mas ya. Maaf ya guys. Jangan lupa ya untuk subscribe mereka channel mereka ya. Dah.